itu nggak pecah. Yuk, kita buktiin bener apa enggak. Rio meninggal. Terus Nadia, Kak. Nadia masuk rumah sakit jiwa. Kok kita baru kabarin sekarang sih? Masih gak jelas. Mereka ditemuin sama warga sekitar 3 hari yang lalu. Ini tempatnya serem juga. Duh, ini kan tempatnya Rio mati. Dalam yuk. Janjinya kan cuma lihat-lihat doang, nggak pakai masuk. Iya, kita lihat-lihat. Ini masa cuma luarnya doang? Saran pengen lihat hantu jamur gendong kayak apa. Gue baca di agendanya Nadia. Kak. Jamune. Jamune, Mas. Jamune, Mas. Jamune. Jangan!
sebangsa kuntilanak. Iya. Cantik? Nggak jelas. Seksi? Bisa bikin horny nggak? Iya, salah! Lo gak seneng banget gue datang. Cocok sama lo. Kelas menengah ke bawah. Gue lagi sibuk, Git. Lo sibuk? Sibuk ngerjain skripsi teman gue, Pepe nyaruh sendiri. Ya, skripsi teman lo lah. Bagus. Soalnya teman gue udah deal sama harga lo. Sialnya di sana gue ngeliat setan. Setan? Setan apaan? Harang lo. Serius gue. Setannya itu perempuan. Terus bawa bakulan itu di belakang. Pokoknya nyeremin deh. Selera gue ya.
Sri yang saya kenal, dia adalah perempuan baik-baik. Maaf Bu, Ibu gak keberatan kan kalau percakapan ini saya rekam? Ini pasti Yuni. Aduh, rencana semua di sini begini anak-anaknya. Kalau kamu mau, besok sudah mulai bisa kerja. Mau Bu, saya mau. Silakan masuk, silakan. Ma, emang kita mau tinggal di sini ya? Iya Nak. Emang mau kerjanya apa? Jualan jamu gendong. Kok jamu digendong sih? Kamu banyak nanya ya. Cuma lucu ya. Gimana dengan keseharian Sri, Bu? Orangnya itu tekun dan ulet. Bagaimana? Kamu betah enggak di sini? Betah, Bu. Kamu mesti kuat, panas-panas loh. Nanti kakinya pegel-pegel. Baik, Bu. Mari, Bu. Ya. Yuni. Di mana kamu, Nak? Dan dia sadar benar. Banyak pandangan miring masyarakat tentang penjual jamu gendong. Kabarnya, bukan cuma jamunya saja yang bisa dibeli, tapi juga orangnya. Tapi Sri tidak. Dia mempunyai harga diri, iman dan martabat. Satu ah, langsung salah. Belit banget. Enggak ada, Jo. Belit
kayak gitu sih? Gelo sih. Saya baru aja dari dalam, Pak. Saya ada perlu sama ibu yang punya rumah ini. Setahu saya, sudah 3 bulan rumah ini sengaja dikosongkan, Dek. Sejak usaha jamu gendong Bulastri bangkrut. Yang benar, Pak? Benar, Dek. Tapi tadi, saya baru aja ketemu sama Bulastri, Pak. Dan saya bicara banyak sama beliau. Bulastri sudah tidak tinggal di rumah ini lagi. Bahkan para pegawainya pun pulang kampung semuanya, Dek. Mereka takut dihantui oleh hal-hal aneh di rumah ini, Dek. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Iya, Dek.
kenapa, Sa? Sa? Kaf, gue ngeliat hantu jambu ganang itu, Kaf. Gue masih bisa ngerasain kebenciannya, Sa. Kemarahannya. Dendam. Tapi kenapa dia gak bunuh gue? Padahal dia udah deket banget, Sa. Dia udah deket banget. Mungkin gak ada jalan lain lagi, Sa. Gue bakal minta tolong Sigit. Ya ampun, gak ada gunanya. Gue tahu Sigit anaknya nyebelin, Sa. Tapi buat situasi kayak gini cuma Sigit yang bisa bantu. Salah aja deh. Git, Git, lu lagi mana? Gue di rumah, Kaf. Mati listrik di sini nih, kotor banget. Git, lu bisa bantu gue gak? Gue sama anak-anak mau ke tempat hantu jamu gendong. Oh, gila lu, cari mati. Gue minta tolong banget, men. Yaudah deh, gue ikut deh. Lu cepetan kesini, jemput gue. Kenapa sih? Kita harus kesini lagi. Kita mulai di sini. Sensi. Hati-hati bro, gue jagain mobil aja. Sini aja. Enggak. Anterin. Ih, enggak. Buat sendiri. Mana lo tega sih ngeberin buat pipis sendirian di sana? Bodoh amat, kamu. Ya nyesel nih. Enggak. Banci lu. Bodoh. Gila ya. Ada! 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 Ada
ngeliat lo. Gue pikir lo gak tau setan. Ih, iseng banget tuh setan niru-niruin gue. Ngefans kali sama lo. Ih, amit-amit. Gue apaan sih? Lo kentut ya? Enak aja. Lo tuh.